KPM. Hai semua, assalamualaikum. Kembali bersama dengan kami. Inilah Aktif Didik TV KPM, Kemahiran Sukan. Dan selamat datang ke Sekolah Sukan Bukit Jalil. Kita bawakan secara istimewa pada episod kali ini dengan kemahiran sukan apa eh? Pastinya sukan badminton untuk kami perjelaskan kepada murid-murid semua di rumah, ibu bapa yang menonton sekalipun. Ini adalah proses pembelajaran selama 8 episod untuk sukan badminton. Akan kami bawakan kemahiran asas dan juga ilmu pengetahuan berkaitan dengan sukan ini. Dan untuk pengetahuan semua, di Dewan inilah, di Sekolah Sukan Bukit Jalil ini, lahirnya ramai jago-jago badminton, termasuklah dari sudut pendidikan dan juga pencapaian di peringkat tertinggi berkaitan dengan sukan badminton untuk mewakili negara dan juga di peringkat antarabangsa. Saya Anik Miswan, kita akan bersama-sama sepanjang 8 episod untuk sukan badminton ini. Dan kalau nak tahu jurulatih yang akan kami bawakan juga, memang bukan calang-calang. Pastinya ramai yang mengenali beliau di dalam arena sukan badminton terutamanya. Tapi sebelum itu, saya nak ingatkan juga kepada anda semua yang menonton bahawa sepanjang proses rakaman ini, kita memang dibenarkan untuk membuka pelitup muka kerana dalam sektor sukan dan juga sosial memang dibenarkan untuk beriadah sambil tidak mengenakan pelitup muka bagi melancarkan proses pengudaraan dan juga proses pernafasan. Okey, jadi yang penting kita perlu ikut SOP yang ditetapkan. Okey, kita nak mulakan sekarang di episod pertama Kemahiran Sukan Badminton. Jom bersama dengan kami di Kemahiran Sukan. Okey, kemahiran sukan badminton, seperti biasa kita ada seorang jurulatih yang akan memberitahu berkaitan dengan pelbagai perkongsian menarik dari sudut teknik asasnya. Ini adalah Coach Najib Latif sama kita. Coach, apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Ya, okey Coach, terima kasih kerana sudi bersama kami. Mungkin sebagai permulaan pengenalannya, boleh kenalkan diri kepada mereka yang menonton kita, Coach. Okey, saya Muhammad Najib bin Abdul Latif, jurulatih sepenuh masa dari Sekolah Sukan Bukit Jalil. Telah berkecimpung dengan kejurulatihan lebih kurang 20 tahun dan telah berkhidmat selama 13 tahun di Sekolah Sukan Bukit Jalil. Wow, 13 tahun maksudnya antara atlet yang coach dah bersama yang ketika ini mewakili Malaysia, coach? Okey, antara yang pernah saya latih adalah Lizzie Jia, Pelitan, Un Chi Xuan dan ramai lagi lah. Ya, dan mungkin ramai yang tak tahu sebenarnya coach ni bersama dengan adik-beradiknya, anak-anak Pak Latif kita ni juga merupakan mereka yang memang berkecimpung dalam bidang badminton dan pastinya badminton ni macam hidup dan mati jugalah, coach. Ya, okey coach, untuk episod pertama pengenalan kemahiran sukan ni, kita ingin kongsikan kepada murid-murid di rumah apa teknik yang ingin kita ajarkan. Okey, untuk episod pertama ni kita akan pelajari cara melakukan servis. Servis backhand dan forehand. Dan juga servis flick. Oh, dia ada servis flick juga. Yeah. Dalam servis dia ada banyak. Okey, baik. Sebab yang saya tahu begini-begini saja. Jadi hari ini maksudnya ini coach akan... Ini backhand, betul? Forehand. Okay. Perinciannya akan diberitahu sebentar saja lagi. Okey, coach, itu biasa. Sebelum kita mulakan kemahiran sukan, pastinya kita akan mencabar jurulatih kita untuk membawakan pelbagai teknik untuk memanaskan badan. Jadi, coach dah bersedia? Yes, ya. Jom kita mulakan kemahiran sukan badminton sekarang. Okey, seperti biasa, sebelum melakukan sebarang aktiviti, kita perlu melakukan aktiviti regangan. So untuk yang pertama, kita akan melakukan regangan pergelangan tangan. Okey. Contoh dia, luruskan tangan dan tarik jari ke belakang. Okey, kita tarik dalam kiraan 8. 1 2 3 4 5 6 7 dan 8. Okey, seterusnya kita tukar tangan kiri. Okey, sama, tarik jari ke belakang dan stretch. 1 2 3 4 5 6 7 8. Okey, seterusnya kita ubah pula ke bawah, jari ke bawah dan tarik. Sama, dalam keadaan 8. 1 2 3 4 5 6 7 dan 8. Okey, seterusnya tukar tangan kiri. 1 2 3 4
5, 6, 7 dan 8. Okey, sekarang adik-adik dah bersedia? So kita akan lakukan aktiviti regangan ini bersama dengan Arif Latif, bekas pemain negara, dan juga Nazri Nasir, jurulatih Sekolah Sukan Bukit Jalil. Okey, ready? Ready Arif? Okey, dengan kiraan sedia, luruskan tangan dan tarik jari ke belakang. Okey, dengan dalam kiraan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, kita tukar tangan kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, kita kembali ke tangan kanan. Okey, pusingkan tangan, jari ke bawah dan tarik. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Okey, tangan kiri sama, tarik jari, jangan tarik kuat-kuat eh, kontrol. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Okey, ini adalah aktiviti atau regangan yang pertama sebelum kita melakukan latihan kita pada hari ini. Okey, ini adalah aktiviti pemanasan badan yang kedua, iaitu arm roll. Okey, cara dia adalah pusing, kecil, kecil, makin lama makin besar. Okey, kita buat 10 kali. Okey, okey, ready? Nazri, Arif, okey, ready? Depa tangan. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10. Ini adalah aktiviti pemanasan badan yang kedua, iaitu arm roll. Okey, hari ini untuk episod pertama kita akan pelajari teknik servis. Okey, itu servis backhand dan juga forehand. Okey, sebelum kita belajar teknik melakukan servis dengan cara yang betul, kita belajar dulu tentang basic cara memegang raket. Okey, caranya mudah. Just kita ambil tangan, tapak tangan ni kita letak kepada permukaan raket dan seterusnya tarik hingga ke pemegang dan genggam. Okey. So, ini adalah satu cara mudah untuk kita memegang raket dengan cara yang betul. Sekarang kita akan mempelajari teknik cara melakukan servis pukulan backhand. Okey? Okey. Dalam pukulan servis backhand, ia lebih kepada permainan bergu. Bergu lelaki, baik bergu perempuan atau bergu campuran. Okey, caranya, kaki dominan adalah di sebelah hadapan. Okey? Badan kita menghadap ke opponent. Seterusnya, raket, kepala raket atau raket head paras dengan pinggang dalam keadaan kepala raket bawah daripada pemegang. Okey. Seterusnya, shuttle. Kedudukan shuttle adalah amat penting untuk menunjukkan ke mana arah kita nak servis. Okey. So, ada yang servis macam ni. Ada yang servis macam ni. Okey. Untuk melakukan servis yang konsisten,
Arah kepala shuttle perlulah ke hadapan. Okey, supaya mudah untuk shuttle mengikut trajektorinya ke depan dengan dalam keadaan yang lebih stabil. Okey. Contoh dia, letak dan tolak menggunakan ibu jari kita. Just menggunakan pergelangan tangan, bukan lengan atau arm. Okey. So, letak, ready, tolak je. Tolak menggunakan pergelangan tangan. Okey, setelah saya menunjukkan cara-cara melakukan servis tadi, sekarang kita bersama Arif Latif untuk menunjukkan cara untuk melakukan servis backhand. Okey, okey Arif, mulakan dengan kaki kanan ke hadapan, iaitu kaki dominan. Pastikan kaki dominan ya, sebab ada antara kita tangan kidal. So kalau tangan kidal, kaki dominan dia kaki kiri. So kaki kiri dah di hadapan. Sekarang ni Arif menggunakan tangan kanan, so kaki kanan di hadapan. Okey, seterusnya. Apabila sudah bersedia dengan kaki, tangan angkat dan kepala raket ke bawah. Okay. So shuttle pastikan ke depan. Okay. Pastikan target kita adalah line putih pada jaring. Okay, Arif, sedia? Go. Okay. Cara kita melakukan servis backhand dengan menggunakan ibu jari. Hanya menggunakan pergelangan tangan sahaja. Bukan menggunakan arm atau lengan. Supaya kita boleh kontrol kekuatan yang kita nak gunakan. Okey, tadi kita dah belajar servis backhand lebih kepada servis double, iaitu servis backhand rendah yang berhampiran dengan garisan hadapan gelanggang. Okey, sekarang kita akan belajar servis flick, iaitu servis tinggi ke belakang dengan cara yang hampir sama, cuma penggunaan tenaga yang lebih. Maksudnya, cara kita nak, masa kita contact dengan shuttle, kita flick menggunakan pergelangan tangan dengan tenaga yang lebih daripada kita melakukan servis backhand yang biasa tadi. Maksudnya servis rendah tadi. Okey. Sekarang saya tunjukkan caranya. Keadaan kaki sama seperti servis tadi. Servis rendah, backhand rendah. Sekarang cuma kita perlukan tenaga yang lebih dekat pergelangan tangan. Okey. Contoh dia sama, ready position, just kita tolak tinggi. Maksudnya shuttle akan pergi tinggi ke bahagian belakang untuk memerangkap pergerakan lawan sewaktu menerima servis.
Okey, adik-adik. Sekarang kita lakukan bersama dengan Nazri Nasir cara-cara melakukan service flick. Okey, kedudukan kaki. Kaki dominan sebelah kanan. Okey, tangan. Okey, dan seterusnya kedudukan shuttle. Kedudukan shuttle ni amat penting sewaktu melakukan servis. Okey? Sedia? Okey. Satu lagi. Kaki kanan, kaki dominan, kedudukan tangan. Okey, dan okey, sekarang kita masuk ke aktiviti kedua ataupun kemahiran kedua yang untuk kita pelajari pada hari ini, iaitu service forehand. Okey, service forehand ni lebih kepada perlawanan persorangan. Contoh yang biasa gunakan service forehand tinggi ni adalah persorangan wanita. Okey. So, cara-cara dia adalah seperti berikut. Okey, yang penting kedudukan kaki. Yang tadi kaki dominan di bahagian hadapan, sekarang dah terbalik. Apabila kita melakukan servis forehand tinggi, kaki dominan adalah di bahagian belakang. Okey, contoh macam saya, tangan kanan, kaki dominan di belakang, kaki kanan, kaki kiri di bahagian hadapan. Okey, posisi badan hendaklah arah kepada pihak lawan. Okey, cara dia, okey, sedia, satu, dua, tiga dan ikut lajak. Okey? Okey, semula. Okey, kaki, kedudukan badan arah ke pihak lawan. Dalam keadaan sedia, angkat raket dan shuttle. Okey, satu, dua dan tiga. Okey, contoh dia. Bawa bahagian badan ke hadapan. Okey, sekarang kita akan bersama dengan Arif menunjukkan bagaimana kita hendak melakukan servis forehand tinggi ke bahagian belakang. Okey. Yang pertama dalam kedudukan kaki kiri di hadapan. Okey, sedia tangan dan raket. Okey, move. Okey, pastikan apabila swing badan twist ke depan. Maksudnya ikut lajak. Okey. Okay, Arif, semula. Dalam keadaan sedia. Okey.
Okey adik-adik, dalam kita bermain, pastikan keselamatan kita terjamin. So untuk episod kali ini, saya akan menerangkan sedikit aspek keselamatan dari segi pemakaian. Iaitu yang paling penting adalah kasut. Pastikan sewaktu kita bermain badminton, kita menggunakan kasut court shoes, jenis court shoes, bukannya kasut jogging. Sebab kalau kita gunakan kasut jogging, kemungkinan untuk kita terseliuh tu ada. Okey? Okey, yang kedua adalah dari segi flooring. Maksudnya lantai, kawasan gelanggang, pastikan gelanggang itu rata dan tidak berlubang untuk mengelakkan kita terseliuh sewaktu kita bergerak dalam gelanggang. Okey, murid-murid, setelah kita melakukan aktiviti kemahiran tadi, sekarang kita melakukan aktiviti warm down. Okey, untuk warm down yang pertama yang kita akan lakukan adalah tricep stretch, iaitu dengan mengangkat tangan straight, lurus ke atas, lengkapkan, tarik siku ke belakang. Okey. Selepas buat kanan, kita tukar pada bahagian kiri. Sama juga, lurus, bengkokkan siku dan tarik siku. Okey. Murid-murid, sekarang kita buat bersama dengan anak-anak murid saya. Sama-sama kita buat. Okey. So, ready? Luruskan tangan, bengkok dan tarik dalam kiraan 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Okey, kita tukar tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Okey, itu adalah aktiviti regangan untuk yang pertama. Seterusnya, kita akan ke aktiviti regangan warming down untuk yang kedua, iaitu tricep stretch. Okey. Luruskan tangan dan silangkan jari, pusing dan tolak ke hadapan. Okey. Dalam kiraan 8. Okey, itu yang pertama dan yang kedua, tolak ke bahagian atas. Okey, tolak setinggi yang mungkin. Sama juga dalam kiraan 8. Okey, murid-murid, sekarang kita akan lakukan bersama-sama. Okey, Arif, ready? Azri? Okey, kita mula dengan depan. Okey, luruskan tangan, genggam jari, pusing dan tolak ke hadapan. Dalam kiraan 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, kita tukar ke bahagian atas. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Okey, murid-murid, ini adalah aktiviti regangan warming down yang kedua untuk episod kali ini. Okey, kita dah berada di penghujung episod pertama kemahiran sukan badminton. Saya percaya ramai sekali yang akan mengikuti dengan penuh minat. Okey, coach, kita belajar servis tadi. Tapi mungkin coach ada objektif pembelajaran yang ingin dikongsikan sama dengan murid-murid di rumah. Okey, murid-murid. Okey, apa yang kita pelajari hari ini adalah servis. So, saya harap murid-murid
dapat belajar bagaimana untuk melakukan servis dengan teknik yang betul dan cara ansur maju yang betul. Ya, terperinci yang diajarkan tadilah. Okey, jangan lupa kalau nak tengok balik, boleh tengok kembali episod ini di YouTube Didik TV KPM. Terima kasih Gosh. Terima kasih juga kepada Arif Latif, bekas main badminton bergu kebangsaan ni. Tengok sekarang dah mungkin dah bersara jadi macam itulah kan. Okey, dan juga Coach Nazri bersama kita di Sekolah Sukan Bukit Jalil ini. Mereka akan terus bersama kita untuk 7 lagi episod kemahiran sukan badminton. Coach, sebelum kita tinggalkan mereka seperti biasa, apa kata-kata semangat dari Coach? Okey, kata-kata semangat dari saya. Di mana ada kemahuan, di situ ada kejayaan. Jumpa lagi dalam kemahiran sukan badminton. Bye-bye. Assalamualaikum. KPM.